Berikut ini berita perpindahan Liga Super Malaysia terbaru 2024. Pemain import Madura United, yaitu Lulinya, dikabarkan akan menyertai Selangor FC untuk musim 2024. Wan Kuzayen dikabarkan akan menyertai Terengganu FC untuk musim 2024. Heberti dikabarkan akan menyertai Sabah FC untuk musim 2024. Pemain kebangsaan Indonesia, yaitu Sadil Ramdhani, resmi kekal di Sabah FC. Hector Hernandez dikabarkan akan menyertai Selangor FC untuk musim 2024. Andy Rodriguez dikabarkan akan menyertai Perak FC untuk musim 2024. Park Hang Seo dikabarkan akan menjadi juru latih Perak FC untuk musim 2024. Saranon Anuin, penjaga gol timnas Thailand, dikabarkan akan menyertai Johor Darul Tajim untuk musim 2024. Pemain kebangsaan Australia, yaitu Zahir Fahin, dikabarkan akan menyertai Johor Darul Tajim untuk musim 2024.